Alhamdulillah pada hari ini tanggal 6 September hari Minggu, kami pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, Insinyur Haji Mulyadi dan Dr. Andes Haji Ali Mukni, telah mendaftar dan telah diverifikasi oleh KPU dan dinyatakan sah dan lengkap. Dengan demikian, kami telah melalui tahapan awal untuk penetapan calon, yaitu pendaftaran, dan setelah ini tentu pemeriksaan kesehatan, dan pada tanggal 23 penetapan pasangan calon. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu pelaksanaan pendaftaran ini, dan terutama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat yang telah memberi dukungan kepada kami dan mendorong kami untuk maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan sebuah harapan, Sumatera Barat ke depan akan menjadi sumber berkah dan sejahtera. Insya Allah, kalau kami berdua terpilih, kami akan lakukan terobosan-terobosan untuk kemajuan Sumatera Barat yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat, yang alhamdulillah saya sempat dari kampung ke kampung, dari kabupaten kota mendatangi langsung seluruh masyarakat di pelosok-pelosok. Saya sangat menangkap apa yang diinginkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Tanpa keamanan nasional, kami memiliki 20 kursi, sementara calon pencalonan, syarat pencalonan hanya cukup 13 kursi. Ini sudah lebih dari cukup. Pada kesempatan ini kami sekali lagi mohon doa restunya, mohon dukungannya. Semoga apa yang kami cita-citakan, apa yang kami janjikan kepada masyarakat Sumatera Barat ke depan dapat kami laksanakan dengan baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.